Di sini lagi guys. Hello guys, welcome to my YouTube channel. Sebelum lanjut, please like and subscribe ya guys. Loncengnya ditekan ya. Pada ya, pada deh, rombong kertas. Rombongkan mama lipet. Seperti biasanya tingkah ponakan saya ini, jika ada yang mau keluar rumah, dia sudah membuat sesuatu yang mencari perhatian guys. Anaknya sangat aktif guys, kita lihat apa yang dilakukan berikutnya. Petas. Sama buang kertas. Abu nawas sekali dia ini. Yang babek ya. Tempat yang paling pertama saya kunjungi adalah salah satu nasabah saya yang paling lama sekali. Ini nasabah saya sejak perusahaan yang pertama kali saya kerja di dunia asuransi guys. Mohon maaf, saya tidak bisa tunjukkan siapa orangnya. Saya hanya bisa tunjukkan sebagian dari produk atau bisnis yang mereka kelola. Jika saya melihat barang ini, saya kadang-kadang tidak pernah mau pulang dari pikiran saya. Saya ingin kembali lagi berbisnis seperti ini guys. Bisnis ini sangat menyenangkan buat saya waktu itu, tapi karena satu dan lain hal, saya harus berhenti guys. Kita akan lihat bersama ya guys, apakah ke depan saya akan kembali melakukan bisnis ini lagi atau tidak ya. Oke, kembali ke topik tadi guys, apa tujuan saya datang ke sini? Saya ingin melakukan reselling asuransi guys. Buat Anda para pemula, untuk agen-agen asuransi pemula, Anda tidak harus menunggu di ruangan tamu seperti tamu terhormat guys. Anda bisa saja melakukan berkeliling di tempat kerja dari seorang pengusaha ini, karena mereka orang yang sangat sibuk. Rata-rata mereka ingin ngobrol di tempat di mana mereka bekerja. Seperti yang saya lakukan ini guys, kita ngobrol saja di meja kerjanya di dalam gudang. Menjadi seorang agen asuransi dibutuhkan kesabaran yang sangat penting. Lagi prospek kan. Untuk bisa ketemu saja kita sudah merasa sangat senang sekali daripada kita tidak bertemu sama sekali, walaupun mungkin belum terrealisasi ya. Guys, saudaranya sangat panas sekali ya di bitungnya. Saya makan es krim dulu. Berikutnya saya ke outlet factory di mana sambal pangketli saya di situ dipasarkan, guys. Kebetulan hanya di pinggir jalan, jadi saya adakan survei dulu ya. Di sini lagi, guys, di koperasi, guys. Kita penjualan laku habis.
ini yang tambah ya. Ini satu. Nih guys. Beli nih. Berikutnya ke sini kita untuk mengambil berkas dari ponakan saya. Ini sekolahnya ponakan saya. Kakak saya minta tolongnya. Sore hari di sini, guys. Tempat yang terakhir kali saya kunjungi di tempat ini, urusan pertama adalah urusan asuransi juga, kunjungan saya yang kedua, dan juga ada urusan tentang pengurusan balik nama untuk rumah saya, guys. Tapi tempatnya beda ya. Hanya kebetulan berdekatan saja. Selesai sudah urusan saya dalam satu hari dan kini saya menuju pulang ke rumah. Ini dalam perjalanan ya guys. Semoga apa yang saya lakukan hari ini bisa jadi pelajaran buat Anda semua, buat Anda sebagai seorang agen asuransi, sebagai seorang yang ingin belajar tentang bisnis dan bekerja dengan sabar. Oke guys, mari kita main TikTok bersama-sama. Oke guys, terima kasih Anda telah menonton video saya. Jangan lupa like dan subscribe ya. Sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya. Bye bye.